Rahasia. Duh, rahasia apa? Kagak, ini rahasia kita waktu masih kecil. Jadi dulu tuh, waktu gue kecil, gue sama Rindu sering main pernikahan. Bahkan orang tua kita udah dijodohin gini, sejak morok. Ya ampun, Satria sampai pasang badan buat gue. Iya benar, itu rahasia gue sama Satria. Jadi dulu waktu masih kecil kita kayak dijodoh-jodohin gitu. Oke, tapi itu waktu masih kecil kan, nggak berlangsung sampai sekarang kan? Iya kok, waktu kita masih kecil. Untuk sekarang sih emang kagak, kita masih temenan baik, belum lebih. Belum. Rindu mana? Rindu... Lah kan dia itu, Bu. Enggak, Bu. Dia mungkin ini, Bu. Kan dia sakit, jadi... Jadi nggak masuk sekolah, gitu, Bu. Sakit, iya benar. Maksud saya itu, Bu. Kalau sakit itu harusnya ada surat izin. Kalau begini namanya bolos. Ya, nanti coba saya tanya, Bu. Bu Erna! Ah, ngomong-ngomong soal Rindu, Rindu kan emang sering bolos. Kemarin tuh kita ngeliatin longkong di kafe. Ada buktinya. Apa saya boleh pinjam handphone ya? Salma. Bu Erna lihat aja saya lagi jalan. Ada apa ya, Bu? Kamu tahu Rindu kemana? Lah, itu bagaimana sih, Bu? Saya ini kemari malah mau jemput Rindu, disuruh sama nyak babenya, soalnya mau diajakin ngamen. Sorry, apa? Ngamen. Bu, kalau gitu kita pamit pulang dulu, Bu, ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Mohon maaf, Bu. Emangnya Rindu kagak sekolah ya? Kamu bilang sama Rindu, daripada bolos terus seperti ini lebih baik gak usah sekolah. Terus jangan-jangan gara-gara masalah itu kali ya? Iya, Bu, ntar saya bilangin. Ambil surat untuk orang tua Rindu. Kau datang membuka hatiku lagi. Lu bolos sekolah terus gak, Pak? Udahlah, gak usah dibahas. Tuh, gak usah dibahas. Sekolah tuh penting. Rindu. Rindu, hey, coba liat gue. Kenapa ada masalah? Ada masalah di rumah atau ada masalah di mana gitu? Cerita sama gue. Gak ada apa-apa. Gak ada masalah. Kalaupun emang ada masalah, pasti gue bakal cerita sama lo. Okay. Mungkin lo bisa ngomong gitu, tapi muka lo tuh kelihatan banget ada masalah. Ya? Tapi gak apa-apa, kalau misalnya lo gak mau cerita ke gue gak apa-apa. Biar gue tanya langsung sama bokap nyokap lo. Jangan apaan sih? Gak apa-apaan? Lo gak masuk sekolah? Udah lo tenang aja, gue bakal sekolah kok. Berhubung masalahnya udah kelar, bisa kali naik. Mau manggung nih, yuk. Yoi, biar semangat. Ayo dong, masuk. Yaudah, berangkat ya. Kenapa gue jadi ikut ikutan marah ke si Rindu ya? Kalau dipikir-pikir lagi yang salah nih pasti Marsingi nih. Yang tabiatnya emang begitu. Nah, gak mungkin si Rindu. Gue jadi kagak enak sama si Rindu nih. Hei! Apa surat lu? Pengang kuping gua. Oh, berarti sampean ini dukung pelakor gitu. Cah!
Gua bukan yang ngedukung pelakor, Wat.